Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd Para pemirsa IKD TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu karakteristik daripada syariat Islam adalah wasatiyah, pertengahan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini menjadi ummatan wasata, umat yang pertengahan. Ada sebuah riwayat yang diceritakan di dalam sebuah hadis tentang tiga orang pemuda di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ummahatul Mukminin kepada isteri Rasulullah SAW tentang bagaimana ibadahnya beliau. Maka kemudian Ummahatul Mukminin menceritakan bagaimana ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian mereka berkata kalau begitu kita masih jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak ada ada apa-apanya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. maka masing-masing dari mereka memiliki azam memiliki niat yang pertama ingin melaksanakan sholat malam sepanjang malam tanpa istirahat yang satu ingin melaksanakan puasa sunnah sepanjang tahun tanpa berbuka atau tanpa memutuskannya kemudian yang satu tidak ingin menikah ketika sampai berita ini kepada baginda Nabi saw maka beliau sangat kecewa dengan apa yang menjadi keinginan tiga sahabat tadi. Baginda Nabi SAW seorang murabbi yang baik, seorang guru yang baik, memberikan arahan kepada tiga sahabat ini. Beliau mengatakan, Wallahu inni akshakum wa atqakum lillah. Demi Allah sesungguhnya aku orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni Aku mua'anam, Aku ini melaksanakan solat malam tetapi aku tidur terlebih dahulu. Fa ini asumu Aku berpuasa dan juga aku berbuka. Wa nisa dan aku juga adalah menikahi wanita. An nikah itulah nikah itulah sunnahku. Faman siapa sunnati Barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Baginda Nabi SAW ingin mengajarkan kita semua bagaimana bersikap secara wasatan, pertengahan Tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu menyepelekan Tetapi adalah berada pada pertengahan Dan itu adalah merupakan ciri daripada dinul Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW Karena ketika orang bersikap tidak wasatiyah atau orang-orang yang bersikap berlebihan dalam beragama, maka mereka pasti akan mendapatkan kesulitan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Halakal mutanati'un, celaka dan binasalah orang-orang yang berlebihan di dalam urusan beragama. Oleh karenanya mari kita menjalankan Islam ini dengan pemahaman yang benar, dengan dengan cara yang wasatiyah pertengahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keridaannya kepada kita semua. Subhanakallah ma bihamdika. Asyadu an la ilahi anta. Astaghfiruka wa atubilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendebar Islam, rahmatan lil alamin.